Dikutip dari CNBCIndonesia.com, pemerintah mengeluarkan aturan baru terkait penguasaan teknologi keantariksaan, salah satunya adalah pengembangan teknologi roket. Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang penguasaan teknologi keantariksaan yang ditekan oleh Presiden Joko Widodo dan ditetapkan pada 16 Februari 2023 lalu. Dalam belet ini mengatur mengenai penguasaan dan perlindungan teknologi keantariksaan, standar prosedur keamanan dan keselamatan dalam pengesahan teknologi keantariksaan, peran masyarakat dalam penguasaan teknologi keantariksaan, pembinaan dan pendanaan. Dalam aturan ini juga penguasaan teknologi keantariksaan wajib dilaksanakan oleh Badan Keantariksaan. Untuk penguasaan dan pengembangan teknologi roket, disebutkan meliputi penguasaan ilmu dan pengetahuan di bidang teknologi motor roket, struktur roket, pengejakan telemetri, dan kendali hingga muatan. Dalam belet ini, diungkapkan penguasaan dan pengembangan teknologi roket, Badan pada akhirnya akan membuat perancangan prototipe roket hingga melakukan pengujian roket. Selain itu, dalam penyelenggara juga wajib menjaga keamanan dan keselamatan kegiatan dan masyarakat dari risiko kecelakaan. Tidak hanya roket, BLE juga mengatur pengembangan teknologi satelit yang dilaksanakan oleh penyelenggara keantariksaan. Penguasaan dan pengembangan teknologi satelit meliputi dari ilmu pengetahuan di bidang teknologi bus satelit, muatan satelit, ruas bumi, dan operasi satelit. Sehingga badan wajib menyusun program pengembangan satelit, melakukan perancangan dan prototipe satelit, melaksanakan pengujian, hingga mengoperasikan stasiun bumi untuk telemetri, penjajakan, dan komando jarak jauh, serta melaksanakan peluncuran satelit dengan kemampuan sendiri atau melalui kerjasama. Dari belet ini juga mengatur penjalaran teknologi keantariksaan, baik untuk penggunaan publik, pemerintah, atau penggunaan non-publik.